Saya ingat sebab saya memang gaduh besar dengan dia tu. Baik, dia sebenarnya isu scam emas ni dah lama ada. Kan? Saya ingat lagi kalau dalam rekod saya ada tahun 2010 nama dia VGMC. VGMC tahun 2010. Tu sebelum pada Geneva. Geneva Gold tahun 2012. Tahun 2014 muncul pula Tok Belagak. ni famous sebab di kalangan Melayu kan. Belagak dari rumah Perak ada sekali dah tu. Mah Dilik masih aktif zaman tu tahun 2014. Tu ada pula Arbab Emas Perak. Ni antara saya punya rekod lah. Lepas tu ada Zenith Gold. Tu Zenith Gold tahun 2016. Dan latest tahun lepas ada satu scam tu namanya Dinar Edaran Emas Trading. Tu tahun lepas 2022. Ni tahun 2024 tak tahulah apa pula yang akan bakar tersontok. Wallahualam, kita tahu, kita tengok saja. Kan? Kita tengoklah nanti apa yang bakal baku. Baik, cara umumnya dia sebenarnya scammer ni dia akan memanipulasi apa saja yang ada untuk scam. Kan? Contoh emas tadi kan. Emas tu memang satu yang valid, yang memang wujud. Tapi adanya golongan-golongan yang manipulasi kewujudan emas tu untuk dijadikan scam. Biasanya antara lain dia buat ialah dia kata boleh bagi berdapat income bulan-bulan. Boleh bagi pelanggan masa sebulan, dua bulan, tiga bulan. Dan dia akan ada pelbagai cara lah. Contohlah saya ingat zaman Tok Belagak tu. Sebab saya ingat sebab saya memang gaduh besar dengan dia tu. Gaduh besar tu. Nasib baik tak kena santau. Nasib baik alhamdulillah. Tak kena santau, tak kena saman. Alhamdulillah Allah selamatkan kan. Sebab tu dalam nak sebut tentang scam ni saya sangat berhati-hati lah. Dan saya sangat berhati-hati sebab kenapa? Sebab letih lah nak gaduh-gaduh. Sebab saya sebagai financial consultant, saya nak bagi awareness pada masyarakat tentang supaya kita jangan mudah-mudah untuk keluarkan duit kita masuk skim yang tak apa-apa ni, yang mengaruk-mengaruk ni kan. Tapi dalam masa sama, saya juga kena jaga supaya setiap ayat saya yang keluar, saya tulis yang keluar ni pun video ni kan, rakaman ni pun saya kena berhati-hati supaya tidak ada possibility untuk disaman. Dan kalau saman pun saya boleh menang. Setakat ni alhamdulillah. Setakat ni alhamdulillah yang saya kena saman, tak ada lagi yang kalah lah. Tapi satu je lah bro. Yang lain, yang ugutan saman tu berlambat-lambat lah.